Istri Arya Saloka, Putri Anne lagi-lagi menuai berbagai kritik pedas dari netizen. Bukan karena hubungannya dengan Arya Saloka, Putri Anne kini dihujat habis-habisan lantaran membagikan sebuah video yang memperlihatkan bagian dari auratnya. Kritik netizen diberikan ketika Putri Anne mengunggah foto di akun Instagram pribadinya pada Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2021. Potret Putri Anne yang sedang duduk di halaman rumah tersebut mulanya memang tak disangka akan menuai berbagai komentar publik. Namun karena gaya berpakaian Putri Anne cukup beda dari biasanya, istri Arya Saloka ini kembali dikomentari oleh netizen yang budiman. Putri Anne terlihat menggunakan turban, hingga leher dan dadanya menuai kritik dari netizen. Unggahan milik Putri Anne menunjukkan gaya berbeda. Karena hal ini, netizen pun tidak segan-segan untuk mengkritik penampilannya tersebut. "Kak En cantik ya, tapi mohon maaf ya itu rambut dan lehernya masih terlihat. Seharusnya pakai jilbab ya harus menutup hingga ke dada. Jadi leher itu masih bagian aurat yang gak boleh diperlihatkan ke publik," kata pemilik akun Arova 6110. Beberapa netizen juga mengingatkan Putri Anne agar menutup leher dan dadanya tersebut. "Mamau cantik, tapi itu kenapa lehernya nampak? Leher itu aurat loh ma, wajib ditutup," kata pemilik akun Rial Fanarsi. Alih-alih menanggapi komentar terkait gaya busananya, Putri Anne justru sibuk membalas komentar positif yang tak kalah banyak di kolom komentarnya. Hal ini dilakukan Putri Anne lantaran malas berurusan dengan para netizen yang selalu memojokkan dirinya. Apalagi, imbas peran Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta juga membuat netizen makin ganas bila dirinya mencoba membela diri.